keren. Gue kece, gue kece, gue kece. Oh, Mumu tuh di sini dari tadi. Oh iya, boleh pakai ini ya? Thank you. Mumu, ngapain Mumu dari tadi, Mumu? Makasih lo dijagain lo. Iya, sama-sama lo. Mumu tinggal dikasih seragam abu-abu ya. Sama dong, Teh. Kayak mbaknya di sini. Kamu ngapain dari tadi Mumu di sini? Aku lagi main sama mereka, seru banget tapi agak melelahkan ya. Melelahkan ya. Coba aku boleh. Jadi ini khusus untuk emang anak-anak bermain ya. Iya, benar. Dan ini ada, ini motornya siapa? Bang, ini motor siapa? Kak Zoe Elsa. Oh, ini motor siapa? Zack. Punya, oh punya Zain. Itu ada mobil. Ini punyanya kakak Zoe Elsa ya? Iya. Oh ala, ini biasanya dipakai kemana mobilnya sayang? Ke pasar boleh nggak? Oh nggak boleh. Ini kucingnya namanya siapa? Bang, namanya siapa? Namanya siapa kucingnya? Mochi. Oh, aku tuh suka Mochi, suka Bumi. Si Mochi lucu banget. Hai Mochi. Ya Allah cantik amat. Mumu mau di sini aja. Aku sini aja tuh lebih seru. Okay. Aku habis benerin mobil nih sama laki. Oh iya kan Mumu tuh anak bengkel. Dia juga bisa jadi pawang hujan. Jadi kalau nanti hujan di sini dia bisa jagain anak-anak di rekening. Iya benar sih. Kita boleh ke lantai atas? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Kita boleh ya. Sorry ya, aku cuma pengen ngelihat penasaran rumah baru ini. Aku ke atas dulu ya. Oke, yuk, yuk. Oke. Ini lantai dua dan ini ada mainannya papanya, Bubu punya mainan ya. Coba ini kalau, ini kan action figure ini kan bukan harga yang harga ketoprak ya, bukan harga murah ya. Because this is collector's item gitu kan. Pernah dia beli sesuatu dari sini terus... Nyonya sedikit kesel gitu karena... Oh iya sering kok, sering. Dia selalu, dia selalu menurunkan harganya. Ini berapa harganya? 1 juta. Gitu. Padahal Nyonya ngecek juga kan, tahu juga gitu. Ini dari mulai kapan sih? Dari berapa tahun yang lalu mulai suka kayak gini, Nyong? Sejak married sih. Sejak married kan kita pergi honeymoon ke Amerika. Oke. Okay. Aku mulai suka di sana tuh. Oh ini bagus, action figure. Sejak dari jadi sana. Pertama kali beli di sana? Beli di sana. Yang mana? Ada di sini nggak? Dijual. Di sana? Dijual. Oh itu tuh kalau dijual harganya bisa. Iya jadi kayak sama ya? kayak kita punya emas gitu, bisa harganya naik juga. Bisa harga. Nah collector's item berarti kamu memang beli yang susah didapat di mana-mana. Benar, benar. Oh gitu. Rata-rata aku yang rare namanya, yang langka. Rare, okay, yang langka. Itu dapatnya dari mana biasanya kalau yang langka? Kalau di Indonesia udah ada sih, dia ada komunitas sendiri sih sekarang. Oh. Jadi ada yang aku pesen dari Hong Kong juga gitu. Wow, terus pesen dikirim ke sini atau kan dikirim melalui agennya itu gitu. Oh, melalui agennya dia gitu. Ada pernah enggak suka apa banget terus yang saking takut rusak kayak udah gue yang ambil aja sengaja sambil. Ada. Keluar negeri gitu, khusus untuk ambil gitu. Keluar negeri ada ke kita waktu kemana? Oh, aku ke Singapura. Untuk ngambil. Untuk ngambil. Yang mana sih? Singapura. Ini yang cewek. Oh. Susah banget dapatnya. Jadi predator cewek belum pernah tahu kan, Teh? Aku mah nggak tahu semuanya kecuali yang NBA player semua ini aku tahu. Jadi ini tuh apa sih? Predator. Tahu film Predator kan Teh? Ah? Predator zaman dulu Arnold Schwarzenegger. Oh, ya aku belum lahir tapi aku pernah dengar filmnya. Ini tuh dari film itu gitu maksudnya? Ini dari film itu. Jadi aku suka yang villain, yang penjahat. Yang penjahatnya si villainnya itu. Dan ini semuanya yang rare gitu. Yang rare semuanya, iya. Ini dia ngerakit sendiri. Ini Hitler. Dia rakit sendiri sama ini Vin Diesel nih. Vin Diesel, dia rakit sendiri. Jadi dia beli kepalanya, beli bajunya, lucu banget deh. Oh ada kayak gitu juga? Ada, jadi ini Born. Oh Born, oke dari filmnya itu. Oh tapi suka, badannya atau terjual terpisah? Jual terpisah atau ada. Ada. Oh gitu? Iya. Tapi ada beberapa yang langka, kayak misalnya bajunya itu jarang ada yang jual gitu-gitu. Aneh-aneh deh pokoknya. Nah ini kan udah penuh nih, jadi gak boleh beli lagi dong. Iya. Tadinya kita kan tinggal di apartemen, ini lebih gede, lebih lengkap deh. Yang sisa setengahnya udah aku jual. Oh sekarang udah gak boleh beli lagi nih? Tadi ini ada satu lagi seperti ini, selebar gitu. Selebar itu? Kamu gak apa-apa, gak boleh beli lagi gak apa-apa? Kan udah punya anak ya mau gak mau sih. Iya. Cuma agak-agak berat gitu. Ini aja dipindah-pindah, tadinya ini di bawah, dipindahin ke atas. Aku deh yang udah pasrah aja deh, ini nih. Waktu pindahan gimana kan mesti hati-hati. Iya harus hati-hati banget memang. Dan ada boxnya cuma dia doang yang boleh pegang. Iya. Iya aku yang pindahin, aku yang pelan-pelan, capek banget sebenarnya. Jadi sebetulnya kenikmatannya apa sih? Ya oke, okay, is
barang langka. Semua orang pasti kalau punya barang langka ada satu kenikmatan sendiri, nggak orang lain punya. Tapi selain itu, buat kamu tuh apa punya si action figure ini? Apa ya, sama kayak cewek misalnya punya tas-tas yang macam-macam gitu, dilihatin dong enggak? Enggak ya? Kita nggak koleksi tas, kebetulan aja lihat ada yang bagus, emang kita beli, gitu tapi ya. Kita mah nggak koleksi kayak walaupun 100 juta gitu ya, beli aja ya. Aku belum kebeli yang gitu ya, kebetulan gitu ya. Apa sih? Nggak tahu, suka aja. Jadi misalnya aku suka sama NBA, aku beli gitu. Jadi aku emang mencinta NBA, aku beli gitu. Jadi kalau pulang syuting, aku suka ngeliatin gini. Dia suka bilang, kenapa sih kayak orang gila? Oh gitu, gitu. Oh, kamu gitu ngeliatin? Ngeliatin, gitu. Itu suka aja. Waduh hebat. Kalau istri koleksi apa? Enggak. Tuh kita mah istri mah baik-baik tahu kita. Coba aku pengen lihat kamar siapa lagi sih ada di sini. Ini kamar Zoe. Ini kamar Zoe. Tadi kamar Zoe. Kamar utama ada di sebelah situ ya. Kamar utama situ. Ini kamar Zoe. Kita lihat kamar Zoe. Tapi Zoe nggak bobo di sini ya, karena dia kan lagi bobo sama ya. Zack. Jadi ini apa dipakai untuk kamar main? Iya. Jadi ini buat main aja. Udah gitu kalau dia lagi main apa namanya PlayStation. PS di situ. Tadi aku punya ruang bermain sendiri di apartemen. Ruang di apartemen. Sekarang udah agak pupus. Ya udah nggak apa-apa. Jadi sekarang ruang bermain ayahnya pink ya. Itu ternyata PS-nya gitu. Iya, tapi pink, ada raindrop, ada awan-awan ya. Oke. Sekarang kamarnya. Ini sebelah sini kamar saya, menurut kamar Zain. Boleh kita kasih tuh lihat ya. Ini kamarnya kayak katalog-katalog furniture yang cakep-cakep gitu ya, interior gitu. Oke, ini kamarnya. Ih, kamar lucu. Ini juga kamu semua nih yang ini. Iya. Yang ngedesain kayak tiba-tiba ada polkadot, terus tiba-tiba ada kayak gini-gini dari kamu nih. Iya. Kayak ininya juga furniture-furniture gini? Iya. Jadi ini kayak custom semuanya kayak. Semuanya khusus gitu. Khusus. Karena buat Zayan jadi ya harus yang apa namanya anti toxic apa gitu si furniture-nya. Oh, kamu catnya juga pilihin. Catnya juga. Oh, ya, gitu ya. Ini semua catnya yang juga. Yang istilahnya green-green apa tuh ya? Iya, pokoknya untuk jadi aman juga untuk lingkungan. Pokoknya nggak berbau gitu kan. Nggak berbau, iya. Itu kamu gimana tahu kayak gitu? Itu research atau browsing, emang denger? Browsing gitu. Terus dalam hati tuh, ya ampun kok waktu Zack sama Zoe kita nggak se-concern ini ya gitu. Kadang kan kita datang furniture baru kan suka bau gitu kan. Iya benar, rumah juga. Oh. Yang Zain ya. Yang Zain aja gitu. Oh ya udah. Ya masih ada waktu untuk membahas semuanya kalau mau gitu ya. Paling nanti mau tambahin, aku suka banget kayak yang twinkle twinkle tuh, aku pengen pasang kayak bintang-bintang gitu. Oh, yang itu yang nyala-nyala gitu. Glow in the dark gitu. Heeh, itu yang lucu tuh. Yang punya tuh anak-anak ada, suka right? Banget. Bagus ya? Ada tuh stiker-stiker. Heeh. Itu stiker doang ya. Ada pernah lihat aku ada rumah bagus banget dipakein dia gitu. Terus pas malam-malam mereka suka gitu. Iya, aku jadi pengen nginep sini ya. Oke, ya udah, kita sudah lihat lantai di atas ya. Kita sekarang turun ke bawah karena kita mau main game sama mereka. Oke, tetap di sini. Yuk. Okay.